channel aku Pulika Finisher Version. Dan ini aku recordnya jam 3 pagi sekarang Kamis ya. Ini aku kabut bener sumpah, dan aku stop sekarang jam segini aku gak bisa tidur. Aku akan bermain game Space Flight Simulator dan ini sih aku lama banget gak main game ini. Spesifter ini satu game yang aku suka juga nih, salah satunya. Dan kayaknya nanti siang atau sore atau bahkan malam aku akan upload cerita aku bermain World Box lagi, soalnya udah lama banget aku nggak upload video World Box atau apa. Sekarang aku udah ubah kotanya dan sekarang udah ada update yang baru yang lebih megah. Dan juga kalian tahu apa yang terjadi? Kemarin aku nggak download, padahal aku udah siapin video-videonya, dan yang terjadi adalah di laptop aku ya gak bisa ada suaranya. Gak tau kenapa ini kayaknya lewat bandicamnya gak ada gitu, tapi aku sih gak peduliin sih ya, yang penting bisa nge-record aja walaupun gak ada suara. Walaupun aku pengen ngasihkan editing suara, tapi aku gak bisa caranya bikin editing gitu, soalnya aku aja gak pernah ngedit video. Aku edit videonya tuh dulu, tapi sekarang gak punya waktu. Ngelag. Nah, ini kan lebih enak. Nah, kalau kalian nggak tahu ini aku ada beberapa satu hal yang sedikit aku kurang suka juga. Itu sekarang di aku saat lagi main Arsenal itu nge-frame terus, atau menurut kalian itu bukan nge-lag, nge-frame katanya. Atau FPS itu turun terus dan itu jadinya sebab device aku udah sedikit. Waktu aku mau hapus sumber file aku nggak gunain lagi, dan tetap yang terjadi hapuslah video-video yang aku udah siapin padahal itu aku udah capek upload. Yay. Dan juga tadi atau kemarin aku itu antara apa ya, kemarin aku upload video tentang itu ya, sangat bagus terus apa yang tahu ya kan, satu tahun aja gitu ya. Betul, ini aku uploadnya itu sekarang ya jam 12-an atau jam 10-an coba gue tahu ya. Ini jam 3 pagi seharusnya loh, ini jam 3 pagi Tuesday 20 Mei 2021 ya. Dan kayaknya di minggu depan aku gak bisa upload lagi, kayaknya hari Sabtu itu batas maksimal aku bisa upload. So aku akan upload lagi 2 minggu lagi kak, kenapa aku ada ulangan UAS dan semoga doain aku untuk UAS-nya. Dan ini GTA gabutnya adalah kita cuma main ini doang udah selesai gitu doang. Minggu kotanya aku pun aku aja gak bisa ngeliat sekarang aku minggu mana, so aku pakai main pakai notifikasi gitu cuma ngeliatan. Ya ini juga saat tadi aku lagi main Pilot Training Simulator juga ada di itu di chat itu komen gitu, banyak sekali orang yang bilang kalau tentang Palestina Israel. Jujur aku sih udah tahu tapi aku tidak ikut berpartisipasi, jadi itu aku ya walaupun aku orang Indonesia aku lagi cukup Israel sih Palestina. Saya kenapa lebih dari satu populasi di Asia Tenggara pilihnya Palestina, bahkan North Korea aja negara demokrasi komunis aja itu North Korea dia aja mendukung Palestina. Walah, aku juga tahunnya itu ada pernah kejadiannya juga nih saat aku lihat di YouTube channelnya Piras juga itu Palestina kali itu dihapus dari Google berapa tahun atau berapa bulan yang lalu. Itu aku terkejut banget. Ayo guys, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya seperti biasa. Karena kenapa sekarang
channel aku ini udah mulai berkembang. Sekarang udah 1 bulan itu seperti ada 2 subscriber lah. Please subscribe, please. Please subscribe kak. Kenapa? Kalau subscribe itu aku jadi makin semangat. Dan juga kalau kalian subscribe, channel aku akan makin berkembang dan aku akan terkenal. Ya, dan aku juga harus bisa mengalahkan salah satu teman aku yang bernama Turf Center. Atau kalian bisa search itu Star Counter Animation. Terus dia pakai apa profile itu bola-bola biru stripe gitu. Sama juga dia udah 220-an subscriber aku. Wow gitu. Dan itu 200 subscriber itu udah lumayan. Tinggal dapat 100 lagi dia bisa mendapat iklan tuh. Iklan dari tempat lain. Tapi tak apa lah. Betulin aku buat channel YouTube ini bukan tentang duit. Aku buat channel YouTube ini ya just for fun gitu lah. Supaya untuk bisa menghibur orang. Nah, kenapa? Aku dia nyata aja aku gak punya bakat. Tapi untunglah aku punya bakat di game. Hore. Wah, aku gak ngapa-ngapain apa ini. Well, sebentar aku juga cepet lagi belajar tentang buat apa sih ulangan. Dan itu ya lumayan susah karena pelajaran PKN. Satu pelajaran aku kurang suka juga. Ya, tapi aku suka sejarahnya sih. Tapi sama aja itu PKN. Ada kalian juga pernah merasa apa sih kalau saat kalian lagi saat di masa-masa sekolah gini pasti kalian merasa nggak kalau uji kalau PR atau kerja sekolah itu ditumpukin gitu. Tidak apa-apa sih. Aku belum minum hari ini. Ya betul itu kemarin-kemarin itu aku like gak nge-record. Kenapa sih itu aku lagi di rumah saudaraku dan saat itu lagi yang rayain Idul Fitri gitu. Kalau kalian pengen tahu agama aku, well kalau secara singkat sih agama aku ini Hindu. Ya, walaupun aku ini aslinya itu orang dari yang lahirnya di Bekasi, tapi aku ini orang Bali karena kakekku atau opa aku itu orang Bali dan papaku orang Bali juga dan orang Bandung sekaligus. Dan kalau kalian nggak tahu aku lahirnya tahun 2007, which is aku ini tinggal 7 tahun lebih muda daripada Bang Nelson atau Bang Beacon Karim. Dan kalau kalian nggak tahu aku sekarang lagi following Bang Beacon Karim dan aku berusaha add friend dan aku selalu aja ngeliatin dia nge-upload apa. Tapi sayangnya sekarang aku main game yang dimainkan sama Beacon Karim pas lah dia gak record. Itu apa juga sih. Sekarang aku lebih suka main game ya Arsenal, terus Tower Defense juga lumayan tuh, Pilot Train Simulator, sama Noob Army tuh katanya tuh lagi top-topnya. Kadang-kadang Brookhaven yang sekarang udah melampaui Adopt Me. Aku ya bahkan belum pernah main Adopt Me, maka aku pernah main Noob City sih. Dan juga sekarang aku lebih suka game-game yang game-game yang lumayan apa Tycoon-Tycoon gitulah, sebenarnya Resort Island, Airport Tycoon. Ya juga Big Paintball atau Speedrun 4 tuh yang gamenya nyeselin banget karena kalian gak bisa pelan. Dan juga sekarang aku lagi suka banget mainnya itu Arsenal sih menurut aku kalau secara jujurnya itu. Ya menurut aku yang makin top-topnya itu Arsenal menurut aku yang aku lebih suka banget. Kenapa? Asyik aku main Arsenal ini bukan gagal aku lihat channel YouTube-nya Beacon Karim. Saat itu aku main Arsenal ini tahun ini, tahun 2021 ini soalnya aku membuat akun aku tahun 2021. Dan kalian tahu enggak apa yang terjadi? Aku lihat channel YouTube yang bernama Tanker, ya. Tanker dan aku berusaha untuk membeli aksesorisnya karena kenapa aku pencinta tanker. Bahkan aku pernah masuk ke dalam server tanker atau saat itu dia sekarang namanya itu S for Monkey Skin. Dan itu pun dia aku bingung tuh dia sering ganti-ganti nickname gitu kenapa ya.
Nah, tapi ada aku suka itu. Aku pernah ketemu dia, tapi aku gak tahu itu dia. Tapi di satu scene dalam apa gitu. Waktu itu aku masih pakai berambut. Apa sih misalnya itu aku masih pakai rambut biru, ya masih pakai rambut biru. Dan itu yang tadi aku ketemu orang yang dia headshot terus dan aku kepikirnya itu tanker. Ya aku harap sih aku berharap itu tanker. Jadi aku ya pikir-pikir aja gitu kalau itu tanker padahal sebenarnya kayaknya iya deh. Jadi kenapa? Aku udah kasih tahu sama teman aku kalau aku ketemu tanker. Dan semua teman aku yang itu satu yang center itu kalau kalian pengen tahu namanya aku gak akan kasih tahu karena dia udah biasa nih dia gak mau name reveal atau face reveal itu malah lebih buruk. Aku face reveal pernah ya di video tentang aku ya reaction gitu. Saya kok reaction aku apa liatin beatboxing itu soalnya kena copyright. Pertama kali video aku kena copyright. Nice. Ya jika video ini mencentuh 3 like aku akan bermain game yang paling aku suka. Bukan Arsenal ya. Tapi aku akan bermain Fahrenheit Funkin. Ya, sekarang aku lagi suka banget Fahrenheit Funkin. Sebab kenapa? Nah, Fahrenheit Funkin itu kata teman-teman aku yang terutama si Trust Center itu karena dia juga udah pernah main game itu. Ups. Dan dia kata tuh suka banget sama gamenya itu. Dan sampai-sampai dia download 3 game. Satu yang original, duanya lagi mod. Dan terakhir itu Whitney kan mukanya yang cewek di Pokemon Gold Silver yang sangat menyebalkan dengan miltengnya itu ya. Oke, stop it. Dan betul ya aku jarang banget upload video Pokemon. Kenapa? Aku udah nyelesain semua game Pokemon ya kecuali yang ada di 3DS, di Nintendo Switch itu gak punya. Aku punya itu yang GBA dan GBC. Nah, semua itu aku udah selesai, aku udah tamatin, tapi aku lupa di record. Itu kenapa aku lupa record? Kenapa? Aku lagi malas record. Karena kenapa? Kalau record itu yang paling aku capeknya itu adalah ngebacot doang. Sorry, toxic bener. Oke okay guys, kalau gitu sampai di sini aja videonya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan ya, aku mau tidur soalnya ini aku agak sedikit ngantuk. Ini masih jam 3.14, boy. 3.15 malahan. Dan 15 menit aku record, yay. Oke, okay, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, yeah, dan juga kalau kalian tahu, kalau kalian subscribe, aku akan semakin senang. Kenapa? Sekarang subscriber aku udah mulai meningkat gitu loh. Akhirnya, finally. Dan kalian jangan lupa tuh views juga ya video-video aku sebelumnya. Karena kenapa? Walaupun gak ada suara, tapi itu tetap menyenangkan. Dan aku pernah 15 kill dan bahkan hari ini aku posisi pertama terus di Arsenal secara tak sengaja aku menang di pistol, railgun, royal, dan automatic. Tapi saat itu aku lupa nge-record. Oke, okay, so ya yeah, jangan lupa like, comment, subscribe. Sorry ini kok begini. Oke, okay, bye-bye. Aku mau tidur. Nge-lag. Oke, okay, bye.